Assalamualaikum, bersama Dr. Dia dalam ruangan tips kecantikan dan kesihatan. Baik, hari ini Dr. akan berkongsi 3 lagi tips tentang kesilapan dalam kesihatan yang anda perlu tahu. Baik, tips yang pertama adalah tak makan sarapan. Ramai orang ingat bila tak makan sarapan boleh menjadi lebih kurus ataupun menjadi sihat. Sebenarnya salah. Bila anda tak makan sarapan, anda ada kebarang kalian untuk menjadi lebih gemuk 4 kali ganda. Jadi, bila kita bangun daripada tidur, perkara pertama yang kita harus lakukan adalah selepas kita gosok gigi, kita kena makan sarapan. Jangan lambat-lambatkan, nanti dah sampai office baru nak makan, kerana bila kita buat macam tu, badan kita ada akan menjadi lebih lapar daripada biasa. Jadi selera makan kita akan membuat-buat. Okay, tips yang kedua adalah bersenam terlalu kerap. Apa masalahnya bersenam pun, salah ke? Tak salah, tapi menurut kajian tidak boleh bersenam lebih daripada 5 kali satu minggu. Paling maksimum pun 6 kali satu minggu. Kerana apa? Kerana bila kita bersenam terlalu kerap, kita punya otot-otot, tulang-tulang, tisu-tisu badan kita tak boleh berehat kerana bekerja terlalu kuat. Jadi bila badan kita tak boleh tak boleh membaiki balik tubuh otot kita ataupun tulang-tulang kita, maka masalah seperti imunisasi badan kita akan teruk ataupun turun. Jadi kita akan mudah sakit. Atlet dunia sekalipun dia akan bersenam 6 kali seminggu paling maksimum. Satu hari akan diberikan cuti untuk badan mereka berehat dan membaiki balik semua tisu-tisu dalam badan. Dan tips yang terakhir, tips yang ketiga adalah tidur. Semua orang suka tidur, tetapi jangan salah sangka, kita tak boleh kurang tidur dan kita tak boleh terlebih tidur. Berapa idealnya doktor? Sebaik-baiknya adalah 6 hingga 8 jam. Kerana kalau kita terlebih tidur ataupun kita terkurang tidur, badan kita akan menjadi lesu. Kerana apa? Kerana dalam badan kita, Tuhan jadikan ada ritma badan. Ritma badan ni waktunya masuk, kalau kita tidur, kita kena tidur. Waktu kita bangun, kita kena bangun. Sebab ada hormon yang direbeskan untuk kita membaik pulih badan kita semua. Jadi bila kita terlebih tidur ataupun terkurang tidur, badan kita akan menjadi lesu. Perasan tak? Bila kita tidur terlebih pun, badan jadi lemah. Kalau kurang tidur pun, badan jadi lemah. Jadi sebaik-baiknya kita jangan terlebih tidur ataupun terkurang tidur. Sebabnya bila kita badan kita menjadi lesu, badan kita akan menghasilkan lebih banyak kalori ataupun tenaga. Dan bila tenaga ni dihasilkan, kita akan menjadi lebih lapar daripada biasa. Lebih 5 kali luar biasa punya lapar daripada biasa. Jadi kita kena tidur secukupnya, jangan berlebihan, jangan berkurangan. Jadi sampai di sini saja doktor share tips kesihatan.